Disarankan untuk antigen ataupun PCR. Tuh, yang kedua, kalau misalnya dia baru vaksin pertama, itu diwajibkan untuk PCR berlaku 3 hari atau antigen berlaku 1 hari. Artinya diambil 24 jam sebelumnya kalau antigen, tapi kalau PCR 3 kali 24 jam. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu tidak ada persyaratan untuk PCR ataupun antigen. Artinya tetap harus ada pendamping orang tua. Itu aja. Itu untuk syarat perjalanan dalam negeri saat ini. Untuk pengisian e-hack itu sebelum pemberangkatan, Pak? Iya, untuk pengisian e-hack itu sebelum pemberangkatan di situ kan dengan pengisian e-hack itu kita Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!